Yo, what's up guys? Welcome back to our channel Setia Dinata TV bersama YouTuber tertampan di Jakarta Raya. Kali ini kita mau makan bakmi guys. Kita ini ada di Semarang dan mau makan bakmi non halal. Mie Sumatera sama rasa. Udah, daripada banyak bacot, langsung aja ke tempatnya. Let's go. Yo, what's up guys? Kali ini kita ada di Semarang, tepatnya di daerah Tanah Mas, untuk makan di rumah makan Sama Rasa yang terkenal akan mie Sumatera manisnya. Kita pesan mie Sumatera, kwetiau Sumatera, dan nasi goreng. Secara penampilan semua sama ya guys, ada daging babi merah atau casiu dan kremesan. Pertama kita coba nasi gorengnya ya. Nasi gorengnya standar sih, asin, manis, dan gurih. Yang bikin istimewa itu casiu dan kremesannya. Casiunya manis gurih dan kremesannya itu super crunchy. Maka nasi gorengnya wajib banget dicampur sama casiu dan kremesannya. Mantap. Next kita coba mie Sumatera yang menjadi best sellernya mereka. Mie-nya memang cenderung manis sih. Tapi kalau kita kurang suka yang manis, kita juga bisa meminta varian mie asin. Kalau nggak bilang minta asin, kita akan dikasih yang manis. Kalau aku pribadi sih suka manis, jadi menurutku ini enak-enak aja sih. Untuk kuahnya ya seperti kuah mie pada umumnya ya, ringan dan cenderung hambar. Lalu kita coba pakai sambelnya ya. Ya namanya sambel mesti ya pedes bos. Yang terakhir kwetiaunya ya guys. Untuk kwetiaunya ini mirip dengan mie-nya sih, cenderung manis, hanya beda tekstur saja. Jadi di sini itu mie-nya memang cenderung manis dan yang bikin spesial itu casiu dan kremesannya. Oh ya, satu lagi di sini harganya cenderung murah ya guys. Jadi mungkin harganya itu juga termasuk spesialnya sini. Untuk kuliner kali ini kita kasih nilai 8 dari 10 untuk yang suka manis. Oke guys, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua teman-teman kamu. Terima kasih. Dadah.